bersama gue Kekuk di Mekar Terapi. Dan sekarang gue udah ada mobil Tomica baru ya. Ini gue baru dapet dari Lisius Nekes. Dan ini gue belinya gak satu, gak dua, tapi langsung satu box. Yap, ini dia. Yap, ini Tomica 50 tahun anniversary ya, yang versi regular standar. Bukan regular standar sih, maksudnya mobilnya tuh mobil standar, tapi dia emang boxnya tuh model begini ya. Yap, langsung aja gua zoom ya. Yap, ini dia guys, ini dia Tomica 50 tahun anniversary. Ini dia ada 6 mobil ya, satu box ada 6 mobil. Kalau gue tuh kadang-kadang suka males beli satu-satuan, pengennya tuh langsung gitu kan, langsung pokoknya langsung 6 biji selesai gitu kan. Ini satu box ada 6 biji, ini dia mobil ya. Ini box besarnya ya, box besarnya maksudnya box-box yang bikin, yang buat jualan itu ya. Yap, ini dia boxnya. Ini made in Vietnam, ini nomor 1 ada apa nih, Toyota Corona kayaknya. Ini Toyota Corona Crown. Apalagi ntar kita lihat deh dalamnya. Si nomor 1 Bluebird SS Coupe. Oh, Bluebird. Ini sama Bluebird. Yap. Langsung aja kita buka. Boom, ada 6 mobil ya. Cakep. Yap, ini dia. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 5, nomor 6, Ferrari Z432. Yap, langsung aja kita lihat yang nomor pertama ya. Yang nomor pertama itu bisa lihat di sini Bluebird SS Coupe. Yap, 50 tahun anniversary, di sini ada tulisannya 50 tahun anniversary skala 1:60. Dan di belakangnya di sini ada official license-nya Nissan. Dan 2019, ya keluarnya tahun 2000, keluarnya tuh akhir 2019 ya, benar, keluarnya akhir 2019 sekitar Desember sampai Januari keluarnya. Dan ini masih made in Vietnam. Yap, made in Vietnam. Langsung aja ya gue buka ya. Kalau di atas itu kayak gini, baunya kayak gini. Ini juga kalau nggak salah banyak juga yang jual satuan, tapi harganya ya pasti naik ya kalau beli eceran ya. Ini gua dapat inian, dapat apa, kupon. Yap, isinya bentuknya kayak gini guys. Yap, ini dia Bluebird SSS Club Coupe. Biasanya tuh besi ya, be. Biasanya besi ya, bukan plastik. Perfect. Ini warnanya warna merah ya, bisa dilihat di sini. Dan pintunya bisa kebuka, pasti SSS Coupe ini bisa kebuka pintunya. Yap, ini cukup oke karena dia di kacanya dikasih list kayak gitu. Biasanya nggak dikasih list ya, biasanya cuma polos gitu doang aja yang Bluebird. Ini cukup detail juga ya, dari depan bisa kita lihat di sini lampunya segala macem ya. Pintu bisa dibuka. Ini warnanya warna merah ya, cuma kalau gua deketin di sini merahnya tuh merah-merah, rada merah metalik ya. Tuh, dan pelknya pelk standar Tomica. Dan base-nya teman-teman ini besi ya base-nya ya, jadi cukup berat ya, cukup oke ya, maklum lah special edition ya, 50 tahun anniversary, wajar dong ya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada Tomica, copyright Tommy nomor 1. Yap, nomor 1 Nissan Bluebird SSS made in Vietnam ya, 1:60. Yap, ini dia mobilnya. Mobilnya mobil standar-standar kayak gini, cuma gue beli kenapa? Karena emang kalau zaman dulu gue beli yang mobil standar tuh yang 40 tahun anniversary, emang dia keluar gitu kan. Nah, jadi ini udah 10 tahun dia keluar lagi yang 50 tahun anniversary, akhirnya ya udah gue beli aja. Cakep, oke, mobilnya. Dari bumpernya cukup detail, semuanya didetailin banget. Yap, jadi nggak kayak Tomica-Tomica standar, didetailin sampai garis-garisnya segala macem. Yap, itu dia mobil nomor 1. Bluebird SS Coupe ya. Ini gua taruh sini dulu. Dan lanjut lagi. Mobil nomor kedua ya, mobil nomor 2. Mobil nomor 2 di sini ada Corona Mark II Hardtop ya. Ini juga keluar juga dia Tomica ini jadinya kayak pengen remake Black Box ya. Keluar juga di Black Box juga, dan banyak juga variannya juga keluar di list
apa aja ya. Tomica reguler juga ada, special edition juga ada. Corona Mark II hardtop ya. Sama ininya, boxnya ya. Mari kita lihat isinya. Yup. Corona Mark II. Oh, dia juga base-nya besi juga. Cakep. Yap, ini dia warnanya putih, putih. Bukan putih sini. Di sini kalau lihat ya di aslinya di sini ada putih-putih metalik, putih-putih metalik, dan pintunya bisa dibuka juga persis kayak tadi. Yap, pintunya bisa dibuka juga. Interiornya di warna apa nih ya? Warna coklat. Interiornya warna coklat. Dan dari depan bisa lo lihat di sini cukup detail juga ya. Walaupun mobil standar cukup detail juga, dan apa ininya bumpernya juga dicatnya benar-benar detail banget. Dan di belakangnya juga lampunya dicat ya, bukan plastik. Dan di kacanya juga dikasih list nih. Tuh, kacanya dikasih list, bisa kelihatan ya. Ada list kacanya ya. Tuh, dikasih list juga. Dan peleknya pelek biasa standar, dan di bawahnya bisa kita lihat di sini. Sorry nggak kelihatan gua. Yap. Yap, bisa lihat di sini Tomica copyright Tommy nomor 2. Yap, Tomica copyright Tommy nomor 2, dan di sini ada, mungkin bisa gua zoom sedikit kali ya biar kelihatan ya. Yap. Corona Mark II ya, Mark II, terus di sini ada Made in Vietnam, dan skala 1:62 ya, skala 1:62 2009, cetakan 2009, tapi base-nya besi ya ini ya. Base-nya besi. Jadi base-nya emang semuanya kayak dibuat besi ya, dibuat kayak untuk special edition ini besi semua. Yap, langsung aja. Gua buka selanjutnya yang nomor 3. Yap, yang nomor 3 ada Toyota Crown Super Deluxe. Siap, 50 tahun anniversary, skala 1:65. Yap, ininya sama ya. Dia tetap sama persis kayak yang tadi. Langsung aja gue buka ya. Yap. Oh, ini keren sih. Toyota Crown Super Deluxe. Toyota Crown Super Deluxe. Oh, ini warnanya rada-rada krem tapi metalik ya, bisa kelihatan di sini ada glitter-glitternya, mungkin lo kelihatan juga ya. Nah, ini juga cukup rapi juga karena di samping-sampingnya itu dikasih list kayak gitu. Tuh, dikasih list kayak gitu, dan pintunya bisa dibuka. Tes. Emang kalau cetakan-cetakan mobil-mobil lama tuh Tomica pintunya bisa dibuka semua. Keren pokoknya. Yap, dari grillnya juga kelihatan jelas, lampunya juga dicat yang oke. Bumper juga oke. Dan di sini di belakang bisa kelihatan ya, lampu belakangnya itu masih cetan karena emang dia ngambil cetakannya cetakan lama ya, belum diperbarui lagi cetakannya. Langsung kita lihat base-nya di sini ya. Base-nya di sini bisa kelihatan Tomica copyright Tommy nomor 3. Yap, nomor 3 dalam kurung 4, berarti dia di sini keluar juga di nomor 4 dulunya ya. Cetakannya di sini ada nomor 3 dalam kurung nomor 4. Copyright Tommy Toyota Crown Made in Vietnam, skala 1:65 2009. Yap. Ini dia guys, pelek standar juga, dan suspensi pasti ada Tomica. Yap, itu dia. Yang nomor 3. Yap, selanjutnya nomor 4 ada Toyota Crown Patrol Car ya, 50 tahun anniversary, skala 1:65, dan boxnya sama ya kayak yang tadi. Langsung aja gue buka. Oke. Oke, di sini gue dapat kupon semuanya ya, dapat 6 biji gue dapat kupon. Yap, ini dia mobil polisi. Yap, mobil polisi. Wow, cakep. Yap, gue suka nih Toyota Crown, klasik banget mobil polisinya ya. Ini pintunya bisa dibuka standar, dan sirenanya tuh sirena yang apa, mobil polisi tahun-tahun lama. Dia juga dikasih list juga, kacanya bisa kelihatan ya, dikasih list tuh, dicat listnya segala macem. Itu cukup rapi.
Tapi karena ini mungkin special edition ya, jadi mesti rapi ya. Terus di depannya juga ada logonya tuh, bisa kelihatan kan ya, logo polisi. Dan di sini ada lampunya juga dicat juga, oke. Bumper juga standar. Dan di sini ada lampu belakangnya juga oke. Bisa kita lihat langsung base-nya. Base-nya ada Tomica Copyright Tommy nomor berapa ini? Nomor 4. Yap, nomor 4 Toyota Crown. Skala banding skala 1 banding 65 ya 2009. Yap. Ini dia guys. Yap. Crown Patrol Car. Yap, ini sebenarnya cetakannya sama nih yang ini nih. Nah, yang ini sama yang ini. Sama. Tapi dia ini mobil, buat mobil polisi. Dan langsung aja ya, gua lanjut lagi. Yang nomor 5. Nomor 5 adalah Toyota 2000 GT. Toyota 2000 GT. Yap, boxnya sama kayak yang tadi. Jadi cuma beda gambarnya doang ya, sama sampingnya nih. Bisa kelihatan ya. Langsung aja gua buka. Yap. Dapat kupon lagi. Bisa kelihatan ya, kupon, kebanyakan kupon. Toyota 2000 GT. Kalau Toyota 2000 GT model langganan ya, keluar di Tomica ya. Yap, Toyota 2000 GT ini warna biru metalik, bisa kelihatan di sini. Dan di sini bisa kelihatan ya, di kacanya juga dikasih list juga, pinggir-pinggirannya tuh nggak standar-standar banget ya. Jadi emang kelihatan kayak dibuatnya kayak special edition aja. Gitu kan, special edition 50 tahun anniversary. Yap, dari depan juga dicat juga nih sini-sininya ini ya. Di grill-grillnya sini, dan pintunya bisa kebuka juga. Standar Tomica, pintunya bisa kebuka. Toyota 2000 GT. Yap, ini benar-benar mobil klasik banget. Dan di belakang bisa kita lihat di sini cukup detail juga, cukup oke. Dan dia ada nomor polisinya, dan di bawahnya bisa kita lihat di sini base-nya besi. Yap, base-nya besi ya. Bisa dilihat di sini Tomica copyright Tomica copyright 2002 Tommy. Yap, skala 1 banding 59 Toyota 2000 GT made in Vietnam. Yap, ini cukup berat sih mobilnya, soalnya base-nya besi. Base-nya besi. Yap. Toyota 2000 GT. Dan satu lagi Nissan Ferrari DZ432. Ini juga 10 tahun lalu juga keluar juga ya, di Tomica Anniversary 40 tahun. Yap, 40 tahun. Dan ini langsung aja gua buka karena boxnya sama, cuma beda gambar doang. Yap, ini warnanya sedikit warna emas ya. Keren sih warnanya. Tuh, keren ya warnanya ya. Warnanya itu warna orange apa ya? Orange tembaga ya. Dan pintunya bisa dibuka, bisa kelihatan listnya di sini ya. Detail banget nih. Bagus. Detail banget. Ya, harus bagus lah karena ini special edition 50 tahun anniversary ya, mobil standarnya. Cukup oke. Cakep. Dan belakangnya, dari depannya langsung ya kita lihat ya. Di depan grillnya juga dicat juga, lampunya dicat juga, detail juga rapih, pun catnya pun rapih gitu ya. Dan di sini bumpernya juga dicat juga. Dan belakang bisa kita lihat di sini lampu belakangnya juga dicat segala macam, rapi banget sih ini catnya. Dan gue suka warnanya orange cooper ya, orange tembaga. Yap, ini dia pintu bisa dibuka. Dan langsung kita lihat base-nya. Base-nya di sini Tomica copyright Tommy nomor 6. Nissan Ferrari DZ432 2009 1 banding 60 ya. 1 banding 60 made in Vietnam. Yap, base-nya besi dan oke. Suspensi ada. Yap, itu dia guys. Ya. Gua zoom out dulu. Yap, ini dia guys. Ini dia 6 mobil dari satu box ya, 50 tahun anniversary yang baru keluar sekarang-sekarang ini di Indonesia. Yap, ini dia mobilnya. Ada Bluebird SS Cup, terus ada Corona Mark II Hardtop, ada Crown Super Deluxe, ada Crown Patrol Car, ada Toyota 2000 GT, dan ada Nissan Ferrari DZ432. Yap, mobilnya cukup oke. Karena biasanya besi semua ya. Dan sekian dulu guys video dari gua, dan sampai ketemu di video berikutnya. Thank you guys.